Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Adnan di pelajaran PJOK. Apa kabar kalian hari ini? Pak Adnan harapkan kalian sehat dan senantiasa menjaga kesehatan, ya. Apakah kalian rindu dengan suasana lapangan ini? Ya. Pak Adnan tahu kalian rindu dengan suasana lapangan dan suasana sekolah ataupun suasana teman-teman kalian, ya. Namun harus ingat kita sedang dalam kondisi pandemi, jadi usahakan selalu stay di rumah dan tentu saja menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, ya. Hari ini Pak Adnan akan menjelaskan beberapa materi yang akan Pak Adnan berikan ke kalian. Namun sebelum itu, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, apalagi kira-kira? Ya, sebelum mulai ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Seperti yang kalian ketahui dan sudah Pak Adnan jelaskan, pemanasan ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis. Nah, pemanasan statis apa, Pak? Yang dia pemanasan dinamis yang bergerak. Ya, kita mulai dengan pemanasan statis dulu. Ya, itu sama-sama 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan jadi tarik, tangan kanannya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas, tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya disambungkan, angkat ke atas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bawa kakinya. Kita ke samping kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Angkat kaki kanannya. Seimbangkan sampai ke perut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah pemanasan statis. Kita coba pemanasan dinamis. Seperti yang Pak Adnan ungkapkan tadi, pemanasan dinamis adalah pemanasan yang bergerak, tidak ditahan, ya. Tahan di pinggang. Mulai dari kepala terlebih dahulu. Bawa ke atas, siap mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan, samping kiri, patahkan. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 5, 6, 7, 8. Putar. 1, 2, 3, 4. Balik arahnya, pelan-pelan, ya. 5, 6, 7, 8. Tangan di depan, buka tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangannya ke atas.
1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 letter S. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tangan di pinggang, putar. 1 2 3 4 balik arah, 5 6 7 8 lututnya. 1 2 3 4 balik arah, 5 6 7 8 putar kakinya. 1 2 3 4 balik arah, 5 6 7 8 kiri. 1 2 3 4 balik arah, 5 6 7 8. Nah, selesai pemanasan statis dan dinamis, kalian bisa lanjutkan dengan berlari. Berlarinya seperti biasa kita di sekolah, boleh berkeliling rumah, boleh bolak-balik silakan, mau 3 menit, 5 menit silakan. Yang penting jantung kalian siap untuk berolahraga, siap untuk berkegiatan ya. Jadi agak tinggi jantungnya ya, detak jantungnya mah. Pulang balik silakan, keliling rumah silakan ya. Setelah itu boleh kalian istirahat dulu, minum dulu sejenak seperti biasa ketika pembelajaran PAT ya. Nah, untuk materi kelas 2 di pertemuan pertama ini, materinya adalah gerak dasar lokomotor. Nah, pada tanya, ada yang masih ingat apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Kuncinya di situ, lokomotor adalah berpindah tempat. Apakah ini berpindah tempat? Apakah ini berpindah tempat? Atau apakah seperti ini berpindah tempat? Ya, tentunya seperti ini ya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Dari titik satu ke titik yang lainnya. Dari sini misalkan ke depan atau ke belakang atau samping kanan atau samping kiri. Nah, itu namanya gerak dasar lokomotor. Nah, untuk gerak dasar lokomotor materi kelas 2, kalian akan mendapatkan materi berjalan. Namun berjalannya akan beda seperti kalian saat kelas 1. Jika kelas 1 kalian berjalannya ke depan dan meletakkan tangan lurus di garis lurus. Nah, untuk kelas 2 kalian mendapatkan materi yaitu berjalan ke belakang dan berjalan ke samping. Nah, ada dua materi yang akan kalian dapatkan ya hari ini. Untuk materi pertama adalah gerak berjalan ke belakang atau mundur ke belakang. Nah, tapi sebelum dimulai materi harus dipersiapkan dulu peralatannya. Peralatannya mudah. Jika di tempat atau di rumah kalian ada garis seperti ini akan sangat membantu. Garisnya lurus, ataupun jika tidak ada garis lurus, kalian bisa menggunakan keramik di rumah kalian, ataupun boleh menggunakan cones atau pembatas lain, misalkan dengan cara diluruskan sehingga kalian berada di tengahnya untuk berjalan belakang, atau menggunakan tali rafia juga bisa ya. Silakan gunakan media apa saja, yang penting lurus. Yang penting lurus. Kalaupun misalkan keramik, silakan pakai media keramik yang ada di rumah atau media lantai yang ada di rumah ya. Itu kan ada lurus ya. Untuk materi pertama, gerak berjalan mundur, padahal akan contohkan. Sangat mudah. Nah, mulai dari sini, kalian pandangannya lurus dulu. Ketika akan mulai, kalian sedikit tengok ke belakang agar posisinya tidak belok, agar posisinya tidak kemana-mana ya. Jadi harus tetap kalian berjalannya harus lurus, tengok sedikit ke belakang. Ulangi, tengok lagi ke belakang. Nah,
itu adalah materi gerak dasar berjalan mundur. Sekali lagi Padan akan contohkan. Gak perlu lurus ke depan matanya, tengok ke samping atau ke belakang supaya jalan yang lurusnya kalian terlihat. Lalu ke belakang. Ya, itu adalah materi pertama mengenai gerak dasar lokomotor berjalan mundur ke belakang. Ya. Nah, di situ kan kalian sebelumnya sudah mendapatkan modul. Itu adalah modul yang untuk kalian isi. Di situ ada pertama pemanasan. Pemanasan, kalian melakukan pemanasan berapa menit? Seperti tadi, pemanasan statis, dinamis, lari, dan lain sebagainya. Misalkan ditulis di situ 10 menit, silahkan tulis di situ 10 menit. Lalu materi yang kedua, setelah pemanasan kalian misalkan istirahat dulu, minum dulu, boleh, silahkan. Silahkan kalian minum dulu, istirahat dulu. Seperti biasa melakukan PJOK dengan partner. Lalu masuk ke materi pertama yang tadi, berjalan mundur ke belakang. Kalian di situ ada berapa menit kalian melakukannya? Silakan kalian hitung menggunakan stopwatch atau HP, silakan. Berapa menit? Misalkan gerakan mundur ke belakangnya melakukan 3 menit atau 5 menit, silakan kalian tulis. Nah, di situ setelah menulis berapa waktunya, lalu di sampingnya ada pengulangannya. Misalkan kalian melakukannya berapa kali pengulangan? 1. Sini. 2. 3, misalkan istirahat dulu, lanjut lagi, 4, 5, misalkan 10 kali pengulangan dengan jarak waktu misalkan 5 menit atau 3 menit, silakan tulis ya di situ. Setelah materi pertama boleh kalian minum dulu, silakan. Nah, kalau misalkan sudah, kita masuk materi kedua, yaitu gerak dasar berjalan ke samping. Nah, ini bukan lagi ke depan, sekarang kalian belakang dan samping. Samping juga sama. Siapkan media yang lurus. Boleh keramik, boleh cones. Kalau cones silakan kalian tandain seperti ini. Kalaupun tidak ada cones, silakan misalkan ada media apa, sepatu, batu, ataupun dan lain sebagainya yang aman. Tentunya yang aman, ya. Jangan sampai kalian menggunakan peralatan yang tidak aman. Silakan menggunakan peralatan yang tersedia, namun tetap pergunakan dengan aman, ya. Misalkan panjang pakai cones, ya. Nah, sudah saja hanya berjalan ke samping, tengok ke samping kanannya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berjalan ke samping. Tapi yang Padan akan ajarkan seperti ini. Yang ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada persilangan dulu kakinya. Sekarang dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah lancar, kepalanya nengok ke depan, kakinya secara otomatis melakukan gerakan ke samping, lalu silang, samping silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan bolak-balik ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tutup. Nah, sama dengan materi pertama, materi kedua pun silakan kalian isi di situ. Ada form materinya. Berjalan ke samping, kalian melakukannya berapa menit, silahkan kalian hitung sebelum melakukan gerakan. Lalu berapa kali pengulangan kalian melakukan, bolak baliknya 1, 2, 3, 4, misalkan 10 kali, silahkan tulis. Berapa menit, misalkan 20 menit pas, silahkan tulis, ya. Itu masuk ke materi kedua. Nah, setelah masuk ke materi kedua, sudah selesai ya untuk materi gerak dasar lokomotor berjalan ke belakang dan ke samping. Nah, setelah itu, setelah kalian melakukan materi tadi, ditutup dengan pendinginan. Pendinginnya boleh kalian gerak-gerakan
tangan, melenturkan tangan, melenturkan kaki, barangkali masih tegang. Jangan lupa peralatannya dirapikan kembali. Gerakan, gerakan tangan kakinya. Sudah lentur, kalian melakukan berdoa, lalu menutup pembelajaran. Ya, sekarang Pak Dan akan tutup. Doa dalam hati menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ingat pesan Pak Adnan, selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.